Jadi Polda Metro bersama dengan TNI kita melakukan pengamanan sesuai dengan debat capres yang pertama akan dilaksanakan di Bidakara. Bidakara tentunya nanti dari Polda Metro Jaya dan persiapan hampir 2.000 personil kita siapkan untuk pengamanan tersebut. Jadi kita mengamankan jalannya debat tersebut. Harap pada para pendukung, masing-masing capres dan cawapres untuk melaksanakan kegiatan ini, mendukung acara ini berjalan dengan tertib dan lancar sampai selesai.